Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channel Ripki Aqua Beta. Pada video kali ini teman-teman, saya mau unboxing dulu paket nih. Kebetulan saya kemarin beli tripod ya, yang sekaligus sama LED flash sama mikrofon. Biar nanti buat ngeliput video, bikin videonya suaranya bisa lebih jernih sama bisa lebih baik intinya ya. Saya sudah siapin cutter. Ini saya sudah siapin juga batu baterai ya. Ini nanti buat coba LED flashnya karena harus ada batu baterai. Kebetulan ini nggak ada batu baterainya ya, jadi harus beli sendiri. Ini dari keterangan paketnya, penting bagi pembeli mohon unboxing saat paket diterima, biar nanti kalau ada kerusakan ada garansinya nih selama 30 hari ya. Ini siapa sih sellernya? Paket pengirim paket vlog apa ini, tekan hapus ya. Nama tokonya vlog apa nih, ada yang kehapus karena ini kayaknya kemarin kena air hujan, ini banyak yang sudah luntur warnanya. Langsung aja ya kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Buka dari mana dulu nih? Nah, dari sini dulu pelan. Kalau bagus nanti saya rekomendasikan ya. Lumayan packingnya, lumayan padat teman-teman. Gimana nih? Ini LED flashnya nih. Ini LED flash. LED video like. Oke, ini LED flashnya. Ini apanya nih? Ini mikrofon. Ini mikrofon. Jadi ini kita harus pasang sendiri ya. Ini mikrofon. Ini handle-nya. Ini bukan handle. Ini apa namanya? Sorus. Buat apa? Gripnya jadi di atas bisa dibolak-balik ya. Bisa di ubah. Nah, ini handle-nya. Lumayan sih bahannya. Kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu. Kayak snack ya. Bungkusnya bahannya plastik. Ini gimana nih? Ada harusnya bisa di nah, jadi ada 4 item. Ini LED flash, holder sama mikrofon. Kita buka satu-satu dulu. Ini tampilannya nanti kayak gini. Kita buka yang ini dulu ya. Holdernya dulu. Kepingannya yang bagus. Sudah ada penguncinya, jadi tinggal kita masukin kayak gini tadi. Ini sudah dipasang.
karena tampilannya pasangnya ini sudah beres, pasangnya ya di press ya, dia di press harus keluar. Nah, di pressnya ini belum ada baterai teman-teman, saya mau kasih baterai dulu ya. Oh ternyata saya salah baterainya, saya malah beli yang kecil ya, salah, jadi gak apa lah, nanti beli lagi. Kalau mau dites pakai ini dulu. Oke, lanjut lagi teman-teman nih. Tadi saya salah beli baterai, saya beli lagi tuh dua ya maksudnya. Kita pasang dulu ininya apa namanya si baterai buat LED flashnya ya. Kita pasang dulu. Kita pasangin dulu baterai. Kita pasang dulu baterainya ya buat LED flashnya. Pasang dulu. Gini. Oh, bagus teman-teman. Oh, ya. Oh ya. LED flashnya nyala teman-teman. Jadi ya ini tingkat kecerahannya bisa diatur teman-teman. Oh. Ini tingkat kecerahannya bisa diatur. Bentar. Oh, ini kan mati. Nah, ini radar redup. Nah, makin ke sini makin nyala tuh. Oh. Oh, ini redup ya. Mantap. Ini udah beres. Tinggal pasang. Jadi pasangnya gini, ini udah ada apa namanya tempatnya ya, tinggal masukin gini aja, langsung kita putar bawahnya. Penting nggak goyang. Ini saya salah pasang. Kayaknya bukan buat tapi segini. Ini teman. Kita pasang dulu LED flashnya. LED flash sudah terpasang. Kita tinggal satu lagi. Ini sudah ya. Tinggal satu lagi nih, mikrofon. Tinggal pemasangan mikrofon ya. Oke. Mantap nih. Oh, sudah dikasih bonus ya, injektor buat ada headset sama mikrofon buat handphone ya. Mantap. Ininya bisa ya, pasang dulu. Ini bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kiri sama bisa di sebelah kanan ya, tergantung keinginan aja. Kita pasang aja sama kayak masang ini ya, sama kayak pasang tadi LED flash. Sudah ada holdernya, sudah ada buat penguatnya, tinggal kita putar aja. Udah jadi teman-teman. Mantap, enggak goyang ya. Kita paling nanti gini nih, kita coba dulu ya. Oke. Handphone ini kita coba dulu ya. Ini tadi kan ininya ya. Nah, ini di belakang ada. Ini kunci buat ngatur HP-nya ya. Lumayan keras. Nah, ini udah dibuka. Ini oh, nanti si itunya siapa namanya?
buat HP-nya tuh longgar sendiri tuh. Disesuaikan sama ukuran HP-nya. Nah, berarti gini nih. Belum cukup, bentar, tip lagi. Nah, jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nih. Nah, ini tinggal skin di sini. Mikrofon. Nah, di ini ada tombol on off-nya. Ya. Nah, ini dia tombol on off-nya. Siap. Mantap. Sudah selesai. Ya, mungkin tidak dari saya untuk unboxing nih. Dikit-sedikit. Saya beli fasilitas-fasilitas ya buat permulaan aja buat biar makin lancar. Uploadnya ya, biar makin nyaman. Ini bagus. Sekian dari saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi pintunya karena sudah ada ini. Ya, video dari saya cukup sekian. Terima kasih yang sudah bantu support channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang dan bisa bikin video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud terus cupang Indonesia.